Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LED TV merek Polytron 32 inci. Gambarnya dobel, nggak fokus dan bertumpuk-tumpuk. Kalau kita tekan tombol menu, tulisannya nggak bisa menyatu. Ada beberapa versi warna dan tidak mau fokus. Begitu juga kalau ada siaran TV-nya ya, gambarnya nggak bisa fokus. Baiklah, kita matikan dan langsung saja kita bongkar. Tipenya yaitu PLD32T710. Setelah kita bongkar, kita coba ukur tegangan di tikonnya. Ternyata tegangannya normal 12 volt ya, hampir 13 volt. Oke, selanjutnya karena tegangannya normal, tegangan inputnya ya, untuk tegangan yang lain sepertinya tidak usah diteliti lagi, soalnya sudah yakin ini kerusakan ada pada panel kacanya. Untuk tikonnya sendiri seperti ini kondisinya. Untuk komponen-komponennya sepertinya tidak ada yang bermasalah. Kalau kita perhatikan dengan mata telanjang seperti ini tanpa kita ukur, sepertinya komponen-komponennya baik-baik saja. Jadi kita hanya fokus, kita lihat di kabel fleksibelnya. Kita langsung saja mau cut atau potong yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita putuskan di, kita coba dipotong di sebelah kiri dulu. Ini sudah saya bersihkan, sudah saya kerik. Ini dia, kalau kita zoom, sudah saya amplas sedikit menggunakan cutter, ujung cutter. Dan ini yang kita kerik ini, kita amplas ini, yaitu teksnya ada di lingkaran kuning itu ya, yaitu di bagian VCOM, CKV, CKVB, terus STV dan seterusnya ya. Oke, langsung saja kita potong. Dan ini hasilnya setelah kita potong. Kita potong dengan satu kali goresan. Selanjutnya langsung kita coba. Jadi kalau nggak berhasil, kita solder kembali, solder ulang. Dan ternyata alhamdulillah, sekali cut langsung sukses. Gambarnya sudah normal, sudah nggak double lagi tulisan Polytronnya. Oke, kita coba menggunakan siaran TV. Tampilan logonya sudah normal. Kemudian kita tunggu tampilan gambarnya. Oke, gambarnya sudah normal meskipun renyek ini dari antenanya yang jelek. Dan warnanya pun sudah tidak ada masalah. Kita pencet menu sudah normal, enggak kayak tadi bertumpuk-tumpuk. Ini sudah fokus. Kemudian ini speakernya terpisah ya, jadi enggak ada suaranya, menggunakan speaker tower. Oke, enggak bisa lama-lama kita terpaku pada satu siaran TV, takutnya kena copyright. Jadi kita pindah-pindah terus channelnya. Dan sepertinya sudah tidak ada masalah lagi, berarti berhasil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.